sejati, seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Mau kemana kamu, Adam? Kan mau interview lamaran kerja, Pak. Daripada mencari kerjaan yang gak karuan itu, lebih baik kamu merawat jenazah. Pak, Adam janji jam 10. Adam mau ditemuin langsung sama direkturnya, Pak. Ini serius, Pak. Iya. Jenazahnya malah lagi ditungguin malaikat. Emangnya tadi saya pusing gitu? Ya, mestinya begitu, Pak. Enggak, saya enggak pusing. Kurang ajar itu orang bawa mobil kayak jalanan punya sendiri. Pak, jangan pakai nggak salah, ntar jadinya fitnah. Yang pasti-pasti aja deh. Paling-paling yang saya inget plat nomor mobilnya. Masa sih, Pak? Kecepatan mobil aja 2 detik. Nah, ngeliriknya Bapak berapa detik? Mata saya masih awas, Bang. Iya, Bang. Jangan ngeremehin orang tua. Saya bukan ngeremehin Bapak ini. Saya cuma heran. Boleh kan saya heran? Heran sih boleh-boleh aja. Tapi kelihatan, Bang, abang ini kurang mempercayai keterangan dari bapak ini. Nah, tuh bapak jadi kelihatan tersinggung. Ya, Pak, ya. Bapak tersinggung kan, Pak? Emang bapak tersinggung sama saya? Kan saya yang nolongin bapak. Sabar, sabar. Jangan kasar sama orang tua. Ngapain dorong-dorong gue lo? Hah? Lu berani lo sama gue? Bang. Lu berani berantem sama gue? Nah, kalau ditantangin sama siapa yang takut? Oke. Ayo dah. Di mana? Di sini mau di mana? Waduh, kalau di Manggarai jauh ya. Bang, kayaknya. Yaudah di sini. Baik. Nah, lu. Kenapa jadi begini? Lu tuh jalan pakai otak dong. Lu gak lihat apa ini jalan sempit banget gini ya? Lu yang gak tahu diri, Mbak. Udah tahu ada mobil jenazah di belakang. Kasih jalan dong. Bikin sini gimana sih? Supermarket. Gue juga mau diangkut sama mobil jenazah. Kalau supirnya ganteng kayak gini. Tapi kan gue belum mau mati. Mas, tadi tuh gue jalan pelan-pelan karena lagi dari alamat. Gak ada hubungannya sama mobil jenazah lo ini. Mas, tau gak sih? Rasti tuh kaget loh. Untung aja Rasti ini gak punya penyakit jantung. Kalau sampai punya penyakit jantung, mungkin sekarang ini Rasti yang ada di dalam mobil jenazah itu. Ya Allah. Mbak, Rasti siapa, Mbak? Saya. Ini Kania. Pokoknya lu tanggung jawab. Ganti rugi.
Oh, tunggu sebentar. Gue yang urus. Mas, bisa gak jangan mengada-ngada? Masnya mau minta ganti rugi apa? Pasti boleh tanya itu. Kalau diperhatiin dari atas sampai bawah, masnya ini masih rapi. Sisiran masih cakep. Baju masih rapi. Sepatu juga keren. Malah kalau dilihat-lihat, Mas kayak ini terlalu ganteng untuk jadi supir mobil jenazah. Kamu ganti job. Rasti, mendingan lo masuk deh. Kenapa? Ini? Gimana? Kenapa emang lo mandiin dia? Enggak kan? Boleh. Cek bumper gue. Lihat sendiri. Sini. Ngapain gue ngecek-ngecek bumper orang? Lo tadi nyelip gue kasar banget ya. Kalau misalnya lo gak masuk sama gue, enggak kan? Ya udah, kalau Mbak nggak mau tanggung jawab, kita ke kantor polisi aja, Mbak. Lo aja sana sama keluarga lo. Kalau gitu, gue foto plat nomor mobil lo, Mbak, sebagai bukti di polisi. Foto aja biar hidup lo bahagia. Mana-mana cewek emang pengecut, Mas. Dari dulu Adam tuh pengen banget kerja di perusahaan besar, Pak. Ngertiin dong. Pekerjaan apa itu yang dilamar anakmu itu loh? Pekerjaan sekuritas kayak jasa keuangan di Bursa Efek gitu. Bagus kan, Pak? Ada pahalanya enggak kerjaan begitu? Maksudnya? Jual beli uang itu mah dalam ajaran agama kita diharamkan enggak? Beritahu anakmu mah. Sebentar lagi kiamat. Jangan menghabisi umur yang hanya segini-gini ya. Dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak jelas masa depannya di akhirat nanti. Terima kasih. Sekarang ini zamannya kan lagi campur aduk. Yang benar dicampur yang salah. Beras rojo lele saja dicampur dengan plastik, ya. Maafin Putri, Ana. Kalau pas masa hidupnya Putri punya salah. Iya, Bu. Putri itu orangnya baik. Gak perlu punya salah. Ibu yang sabar ya, Bu, ya. Terima kasih, Ana. Kamu siapa? Kamu teman sekolah Putri juga? Bukan, Bu. Saya Rasti, temannya Kania. Udah ya, Bu, ya. Sabar, Bu. Kasih, Ana. Iya, Bu. Ya, Bu, sabar. Sabar ya, deh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bopernya kenapa, Mas? Itu korban tabrak lari, Pak. Dan orangnya langsung kabur, Pak. Tapi saya udah lapor polisi, Pak.
Insya Allah sekarang sedang dalam pengejaran. Ya, syukurlah. Semoga aja itu orangnya cepat ketangkep sama polisi. Ya sudah, kalau begitu saya mau mempersiapkan keperluan yang lain. Assalamualaikum. Jenazahnya ada di dalam, Mas. Tapi belum dimandiin. Masih nunggu ibu ke pengajian. Oh gitu, Bu. Tapi jangan terlalu lama, Bu. Mungkin kita bisa minta tolong teman-temannya almarhumah yang ada di sini, Bu. Kan dia mau nolongin. Saya? Alhamdulillah, kalau bisa. Terima kasih, Ana. Kamu berdua, silakan masuk ke dalam aja. Nanti bantu-bantu ibu-ibu memandikan jenazah, Nan. Mandiin jenazah. Mandiin jenazah? Iya. Kasihan, jenazah nggak boleh terlalu lama dibiarkan. Saya laki-laki, nggak boleh memandikan jenazah perempuan. Apalagi yang bukan mahram. Ayo cepet, cepet. Sebelum polisi nangkap lu berdua. Tahu gue kan, gue bakal abisin tuh orang. Kan iya, pikir-pikir dulu dong kalau mau ngabisin orang ganteng. Siapa tahu dia jodoh lo. Atau mungkin jodoh gue. Apaan sih lo? Lo udah pernah mandiin jenazah belum? Mandiin kucing sih sering. Nah, yaudah cepet ya. Semua perasaannya. Biasa aja kali lihat ya, Pak. Wow. Banyak yang dapat gratisan dong hari gratisan ini. Gratisan apa, Pak? Malah justru banyak yang naik harganya. Cabai naik, bawang naik, bahkan jengkol, Pak. Aduh, mahal banget. Biasalah cerita lama NKRI. Ya, itu Papa tahu. Tapi ini banyak yang gratis melihat rambut Mama. Astagfirullahaladzim. Lu Papa kayak jilbab, Pak. Nah. Bu, jadi orang itu, terutama perempuan, agak mahal dikit gitu loh. Auratnya ditutup supaya tidak banyak orang yang melihat rambut Mama nanti. Iya, Pak. Lagian kan Mama udah tua. Siapa sih yang mau naksir Mama lagi? Biarpun sudah jadi jenazah, Ma. Seorang muslimah harus tetap tertutup auratnya. Apa iya, Mama ngerti. Ngerti itu gampang, tapi patuh itu yang susah. Iya, Pak, iya. Papa ini kenapa sih nggak bosen apa ngeributinnya itu mulu? Ya, mending ribut dengan manusia, mah. Daripada nanti diajak ribut sama Allah di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim, iya, Pak. Iya, suamiku tercinta. Mama akan pakai, ya. Rasti, bisa dibantu? Apa? Mau aja. Kalau mau bengong, di warnet aja. Lo kira gue pengangguran? Gue udah rapat ya di kantor. Itu temen lo kan? Iya, kenapa emangnya? Jangan ngaku temen, kalau nggak mau mandiin jenazahnya. Rapat bisa tiap hari. Tapi temen yang meninggal,
Enggak setahun sekali ada. Lu aja sih. Ini diapain? Pasti takut, Mas. Kalian bantu-bantu aja. Tapi yang ikhlas. Supir mobil jenazah, kalau mau gilak ajak keluarga lo aja. Jangan ajak-ajak gue. Ntar dibantuin sama ibu gue pengajian. Sementara lagi datang kok. Kalian cukup bantu-bantu aja yang ikhlas tapi. Jangan mikirin dandanan melulu. Mas, ada di sini kan? Tetap nemenin kita. Please, Rasti takut loh, Mas. Nggak bisa, Mbak Rasti. Jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. GR, siapa juga yang bisa temenin lo? Rasti takut kan, ya? So manja lo. Kalau yang ini namanya siapa ya? Dari tadi nyolot terus. Ini kan, Nia. Kan tadi udah dikasih tahu. Ini dia cuma nama aku aja, ya? Apa? Kalau lagi mandiin jenazah, jangan main handphone ya. Nggak sopan. Emang aja tadi lo lihat gue main handphone? Kelihatan dari mukanya. Suka main handphone. Cuma ingetin aja ya. Nggak usah nyolot. Santai. Oh iya. Lo namanya siapa? Dari tadi sok keren gitu. Tolong dicatat. Zulkifli Adam. Panggil aja Adam. Adam. Kipli, kenapa nggak lo aja sih yang tiduran di situ? Terus, lo yang mandiin? Enggak, makasih. Gue bisa mandi sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mbak, kita ibu pengajian yang akan memandikan jenazah ini. Alhamdulillah, saya dari yayasan, Bu. Dan ini dua asisten saya buat bantu-bantu. Kalian berdua bantu-bantu ya? Ingat, jangan main handphone. Permisi, Bu. Kok bos galak gitu ya? Kalau mau nggak sekolah? Ya udah, kalau gitu, gimana kalau kita mandiin sekarang aja? Mas ini disalib sama Mbak Kania. Iya, Pak. Disalib, terus berhenti mendadak di depan mobil saya. Saya langsung banting setir, nyusruk, nabrak pohon pisang. Mbak Kania yang di dalam itu, kan? Yang temennya almarhum Mbak Putri. Betul, Pak. Itu orang yang di dalam. Gak nyangka, kan, Pak? Orang secantik dia nyetir mobilnya ugal-ugalan. Gak nyangka, saya. Mas, saya dipanggil dulu ya. Mang. Mamang. Kok Mamang sih? Mang! Karena ibu-ibu mau disolat di rumah atau di masjid. Makasih. Tadi gimana pas lagi lihat-lihatan? Siapa juga yang lihat-lihatan? Sorry ya.
Adam siapkan mobilnya, biar kita angkat jenazahnya ke pemakaman lebih cepat lebih baik. Baik Pak. Gimana dong? Ya udah kalau gitu kita berjalan kaki aja. Ini pusing masnya ya. Sabar maaf ya. Pak, Bu. Ambulansnya nggak bisa nganterin jenazah ke pemakaman. Astagfirullah. Kebetulan bahan serepnya juga saya nggak bawa. Ah, ya sudah, daripada kita lama berpikir di sini, langsung aja kita bawa jalan kaki ya. Ayo Pak, yuk. Ayo, Pak, Pak. Aduh, kasihan benar tuh. Jadi pada jalan kaki semuanya. Ya ampun. Ini kita ngikutin ke makam apa enggak sih? Gue pengen banget, tapi asli ini panas banget, gue gak kuat. Mbak Rasti sama Mbak Kania gak mau ikut juga? Hah? Ikut. Mbak, Mbak. Tupat sayurnya jadi kan? Oh jadi bang, nanti kita balik lagi kok. Wah cakep, udah bikin ini. Iya. Tapi mbak, nggak ada payung nggak apa-apa kan? Udah biasa. Karena kalian berdua sudah membantu mengurus putri ibu. Ya sama-sama Bu ya, Ibu jangan sedih terus. Kita sama-sama berdoa buat putri ibu ya. Udah Bu, jangan nangis lagi ya. Yang sabar, nanti kapan-kapan kita datang lagi ke sini. So akrab. Iya nak, pasti ibu menunggu kalian berdua. Kalau begitu Kania langsung pamit ya, soalnya mau balik ke kantor. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong ambulan masih di sini, kempes ya. Mau pulang, Mbak? Selamat jalan ya. Mas Adam.
Kenapa sih? Ya ampun, apa-apaan nih? Untuk yang suka membatalkan janji, saya tukang ketupat sayur. Mau apa? Gak tau gue. Kok lain jawab? Tadi tuh kita belum bayar uang ketupat sayurnya. Ya, tapi kan kita tadi gak sempet makan ketupat sayurnya. Tapi tadi udah sempet dibuatin ketupat sayurnya, Mbak. Zaman sekarang, jangankan orang-orang kecil, orang kelas atas maupun kelas bawah, itu cepat terbawa emosi, Mbak. Pasti lo yang nyuruh, kan? Buat pedagang kecil seperti tukang ketupat sayur itu, Mbak, uang 5.000 bisa dimasukkan ke dalam hati. Gendut juga ya itu pedagang. Emang gendut? Iya, tapi norak banget pedagang itu. Mas Adam? Ya? Gimana, Mas Adam? Udah bisa? Langsung dibawa aja. Biar kompak. Boleh, Pak? Iya. Pak. Tukang tambal ban di mana ya? Tukang tambal ban jauh, Mbak. Dekat kecamatan. Kita aja lagi nungguin jemputan nih buat bawa ban mobil ambulan ke sana. Enggak apa-apa. Yang penting dandanan kita enggak berantakan. Mendingan temenin gue main game. Nih. Pede banget lu, Mang. Percaya gak? Gue punya firasat. Kalau kita berjodoh. Hah? Insya Allah, kita akan ketemu lagi di jenazah berikutnya. Masa sih? Diaminin aja deh. 'Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut bela sungkawa, Bu. Ya. Sementara akan saya kirim anak saya ke sana dengan ambulannya. Ya. Baik, Bu. Ngapain sih di dalam? Sista? Yes. Kalau dipanggil cepet dong. Sudah sih. Telepon Bang Kevin, suruh jalan sekarang. Bang Kevin sakit. Tuh, barusan SMS. Ada-ada aja lagi. Yaudah, panggil Pak Dion deh. Pak Dion kan lagi nganterin jenazah ke Semarang. Ya Allah, aduh. Sista, kamu temenin Mas Adam urus jenazah. Aduh. Kenapa aduh-aduh? Kerjaan kamu kan gampang. Cuma urus administrasi sama ngecek persiapan TPU. Mas Adam urus pemandian, nyolatin, sama penguburan. Kayak biasa kan? Tapi kan Mas, aku tuh ada janji sama anak-anak klub. Kamu pikir Mas Adam nggak punya janji? Urus jenazah lebih penting daripada nongkrong-nongkrong. Cepet siap-siap. Ya, aku siap-siap dulu. Harus suka. Mah, sebentar. Apa sih? Mau kemana? Mau
mau ke warung beli telur buat sarapan. Kok nggak pakai jilbab? Ya elah bentar doang situ. Ah, udah kagak. Mama. Apa sih? Mama gimana sih, Ma? Mama pasti ketemu sama laki-laki asing yang bukan mahram. Ah, terus? Ntar kalau di warung pasti ketemu cowok-cowok tuh. Pas pulang ke sini ketemu bapak-bapak juga. Eh, lihat enggak nih, Mama udah balik lagi. Bawel. Astagfirullahaladzim, tuh bawel banget sih kayak kakek-kakek. Sabaran. Ntar dulu kenapa? Kakak kamu bakalan lebih bawel daripada papa kamu. Ma, bagus gak? Ih, keren banget. Cantik, siap tempur anak mama. Keren apanya? Udah. Sista, kamu ngerti aturan gak sih? Itu kan bandana, bukan jilbab. Tapi kan sama-sama penutup rambut juga, Mas. Tuh lihat deh, ketutup kan? Ya udah, kalau gitu pakai helm sama jas hujan aja biar ketutup semuanya. Ya kalau mau adanya pakai jilbab, beliin dong. Nanti dong. Kalau Mas Adam udah punya pekerjaan, Mas Adam beli satu koper jilbab semua buat kamu sama buat Mama. Bener ya? Iya. Mama gini dong, cantik banget, Ma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Ma. Kamu ngapain? Cepetan ganti dulu siang. Jangan lama-lama, kan cuma gitu doang. Iya, Mas. Bentar. Nih. Tuh, Sista udah kayak Benazir Buto kan? Masih kurang. Kurang ketutup. Astagfirullahaladzim, Mas Adam. Kurang ketutup gimana lagi sih? Benazir Buto itu kan juga muslim, tapi kerudungnya emang kayak gini. Sista, adiknya Mas Adam yang paling cantik. Ini gak sesuai syariat, lihat. Tuh, rambutnya masih kelihatan. Kita dibenerin di mobil aja. Iya. Udah, ayo. Rumah Pak RT di mana, Bu? Tiga rumah dari sini ada di sebelah kiri. Oke. Hati-hati ya. Iya.
Iya. Buktiin dong. Lagi mandiin jenazah ya? Iya dong, keren kan cowok gue? Keren banget. Fotoin dong. Hah? Foto cowok gue buat apa? Enggak. Jenazahnya kali. Buat apa sih foto jenazah? Seru tahu. Mistis-mistis gimana gitu. Mas Adam, ya? Ini gak usah nunggu orang deh. Langsung aja dimandiin. Oke. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Don. Kalaupun di muka bumi ini tinggal kamu muslim yang masih hidup, kamu tetap berkewajiban untuk menguburkan saudaramu sesama muslim. Iya, Mas. Doakan terus almarhum ayah kamu ya. Itu yang dibutuhkan sekarang. Yang paling penting, dan kamu harus ingat, penting untuk menjaga silaturahmi di saat kamu masih hidup. Iya, Mas. Yaudah, kita harus mulai untuk memandikan jenazah almarhum ayah kamu. Dikasih nggak? Kalau kita samperin dia aja gimana? Nggak mau, gue ntar dia marah lagi.
lihat sendiri kan? Gak ada satupun ibu-ibu yang mau datang. Istri saya aja gak mau melayat. Tapi kan Pak, kita tetap harus menyolatkan jenazah Pak Ferry. Begini aja nih, mendingan kita datengin salah satu pengurus musola di sini. Mudah-mudahan dia belum berangkat kerja. Iya Pak. Ayo. Saya tidak melarang jenazahnya disolatkan di musola kita, Pak RT. Silahkan. Tapi solatkan sendiri. Kerandanya pun boleh di... Dianggapnya bikin berisik. Padahal dia sendiri kan orang Islam, Pak RT. Maaf, Pak RT. Mbak, saya harus berangkat ke kantor. Bagaimanapun kualitasnya almarhum, selama dia masih seorang Muslim, dia berhak untuk disolatkan. Saya agree, Neng. Agree nih. Neng, gimana kalau kita bayar orang? Untuk apa? Biar jamaahnya kelihatan penuh dan rame, Neng. Pak, itu namanya rekayasa ibadah. Allah Maha tahu. Iya, iya. Ini juga saya agree, Neng. Halo. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut bela sungkawa, Bu. Ya. Ya, ya, ya. Sebentar akan saya kirim anak saya ke sana dengan ambulannya. Ya. Baik, Bu. Ngapain sih di dalam? Sista? Yes. Kalau dipanggil cepet dong. Blessing. Telepon Bang Kevin, suruh jalan sekarang. Bentar. Bang Kevin sakit. Tuh, barusan SMS. Ada-ada aja lagi. Yaudah, panggil Pak Dion deh. Pak Dion kan lagi nganterin jenazah ke Semarang. Ya Allah, aduh. Sista, kamu temenin Mas Adam, urus jenazah. Aduh. Kenapa aduh-aduh? Kerjaan kamu kan gampang. Cuma urus administrasi sama ngecek persiapan TPU. Mas Adam urus pemandian, nyolatin sama penguburan. Kayak biasa kan? Tapi kan Mas, aku tuh ada janji sama anak-anak klub. Kamu pikir Mas Adam nggak punya janji?
urus jenazah lebih penting daripada nongkrong-nongkrong. Cepat siap-siap. Iya, aku siap-siap dulu. Harus suka. Mah, sebentar. Apa sih? Mau kemana? Mau ke warung, beli telur buat sarapan. Kok gak pakai jilbab? Yaelah, bentar doang situ. Ah, udah kagak mau. Mama. Apa sih? Mama gimana sih, Mah? Mama pasti ketemu sama laki-laki asing yang bukan mahram. Ah, terus? Ntar kalau di warung, pasti ketemu cowok-cowok tuh. Pas pulang ke sini ketemu bapak-bapak juga, lihat enggak nih, Mama udah balik lagi. Bawel. Astagfirullahaladzim, tuh bawel banget sih kayak kakek-kakek. Sabaran. Ntar dulu kenapa? Kakak kamu bakalan lebih bawel daripada papa kamu. Ma, bagus gak? Ih, keren banget. Cantik, siap tempur, enak mama. Keren apanya? Udah ya, udah. Sista, kamu ngerti aturan gak sih? Itu kan bandana, bukan jilbab. Tapi kan sama-sama penutup rambut juga, Mas. Tuh lihat deh, ketutup kan? Ya udah, kalau gitu pakai helm sama jas hujan aja biar ketutup semuanya. Ya kalau mau adanya pakai jilbab, beliin dong. Nanti dong. Kalau Mas Adam udah punya pekerjaan, Mas Adam beli satu koper jilbab semua buat kamu sama buat Mama. Bener ya? Iya. Mama gini dong, cantik banget, Mah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan masih kurang. Kurang ketutup. Astagfirullahaladzim, Mas Adam. Kurang ketutup gimana lagi sih? Benazir Buto itu kan juga muslim, tapi kerudungnya emang kayak gini. Sista, adiknya Mas Adam yang paling cantik. Ini gak sesuai syariat, lihat. Tuh, rambutnya masih kelihatan. Kita dibuatin di mobil aja. Iya. Udah, ayo. Ibu udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Udah 8 tahun, Mas. Tinggal sendiri? Ada anak saya. Apaan tuh? Mas. Jadi, saya harus ngapain, Mas? Kita menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah, Dek. Ayo, Dek. Ayo. Apa? Kamu memang ninggalin harta buat kita, Pak. Tapi kamu gak ninggalin persaudaraan. Pak.
saya? Iya dong, keren kan cowok gue? Keren banget. Fotoin dong. Hah? Foto cowok gue buat apa? Enggak. Jenazahnya kali. Apa sih foto jenazah? Seru tahu. Mistis-mistis gimana kita. Mas Adam. Ya? Ini gak usah nunggu orang deh. Langsung aja dimandiin. Oke. Hati-hati. Sama rem. Astagfirullahaladzim. Untuk menguburkan saudaramu sesama muslim. Iya, Mas. Pa, dia gak punya temen sampai akhir hayatnya. Bahkan selama dia sakit, saudara gak ada yang mau nengok. Cukup, Don. Gak usah membicarakan kekurangan orang yang sudah meninggal. Yang paling penting, dan kamu harus ingat, penting untuk menjaga silaturahmi di saat kamu masih hidup. Iya, Mas. Yaudah, kita harus mulai untuk memandikan jenazah almarhum ayah kamu. Dikasih nggak? Kalau kita samperin dia aja gimana? Gak mau aku, ntar dia marah lagi. Dimarahin sama pacar di depan jenazah. Oh my god, itu sweet banget. Tau ah, udah kantor aja yuk. Tungguin. Lihat sendiri kan,
Gak ada satupun ibu-ibu yang mau datang. Istri saya aja gak mau melayat. Tapi kan Pak, kita tetap harus menyolatkan. Saya tidak melarang jenazahnya disolatkan di musola kita, Pak RT. Silahkan. Tapi solatkan sendiri. Kerandanya pun boleh dipakainya. Tapi mohon maaf, Pak RT. Saya harus berangkat. Terus yang imamin? Pak Dudung? Terus terang nih, saya nggak bisa, Pak. Ya udahlah, Pak RT. Kalau emang nggak ada orang Islam yang di sini mau menyolatkan, kakak saya juga bisa. Mbak tahu selama ini apa yang pernah dilakukan Pak Peri kepada kami. Ketika di musola diadakan pengajian, Pak Peri dengan seenaknya datang melabrak kami. Dianggapnya bikin berisik. Padahal dia sendiri kan orang Islam, Pak RT. Maaf, Pak RT. Mbak, saya harus berangkat ke kantor. Bagaimanapun kualitasnya almarhum, selama dia masih seorang muslim, dia berhak untuk disolatkan. Saya agree, Neng. Agree nih. Neng, gimana kalau kita bayar orang? Untuk apa? Biar jamaahnya kelihatan penuh dan rame, Neng. Pak, itu namanya rekayasa ibadah. Allah Maha tahu. Iya, iya. Ini juga saya agree, Neng. Bu Ferry, Sista, kalian bisa tunggu di luar. Kita mau mulai sholat jenazah. Mari Pak RT. Tunggu dulu, Mas.
Apa cuma kita bertiga aja nih yang nyolatin? Gak perlu nyari temen. Pak RT, kalau sudah ada yang menyolatkan jenazah seorang muslim, sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya yang tidak ikut menyolatkan. Tapi ide Pak RT bagus juga. Ada baiknya kita memberitahukan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga RT 03 RW 02 yang saya hormati, bersama ini saya update info. Maaf, maksud saya mengabarkan telah mati, maaf, telah meninggal dunia tetangga kita, Bapak Ferry Wicaksono bin Sugondo. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Sekarang sudah berada di masjid, siap untuk disolatkan. Setelah itu dimakamkan. Saya atas nama keluarga meminta maaf atas segala kesalahan almarhum selama hidupnya. Nah, udah dimaafin kapan tahu, Pak RT. Apa maksudnya sih? Saya nggak paham bahasanya, Mas. Tinggal dibaca aja, Pak RT. Ya, Mas aja deh. Saya takut gagal menghayati, Mas. Setiap manusia punya salah. Pukalnya Pak RT berhubung. Beruntung bagi yang dimaafkan. Merugi bagi yang tidak mendapatkan maaf. Allah SWT yang telah diingkari oleh jutaan manusia dari dahulu sampai sekarang pun tetap menjadi yang maha pengampun. Salam dari langit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makamnya udah siap kan, Pak RT? Sudah. Mestinya sih sudah. Serius nih, gali masih ada yang lain, Pak? Udah, Mas. Jangan diharapin lagi. Yaudah, Pak RT. Kita mulai. Yang biasa jadi imam siapa? Tadi yang ngomong ketus di speaker siapa? Dia. Yaudah, Mas aja. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mohon
nanti malam kehadirannya di kediaman almarhum Pak Ferry untuk tahlilan. Tolong ajak warga lain untuk ikut juga. Insya Allah, Mas. Iya, insya Allah, Mas. Untuk kurang lebihnya, saya minta maaf ya, Bu. Kalau masih banyak kekurangan. Iya, Mas. Saya juga terima kasih ya, udah banyak dibantu. Mungkin warga sini udah sangat dendam sama keluarga kami ya, Mas. Sampai-sampai gak ada satu warga pun yang mau datang tahlilan. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan besok ada warga yang bisa datang ke sini untuk mendoakan almarhum Pak Ferry. Iya, Mas. Pak RT, mohon bantuannya ya. Iya, insya Allah sih, Mas. Ya udah, Bu Ferry, Dek, Pak RT, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ferry, Sista, kalian bisa tunggu di luar. Kita mau mulai sholat jenazah. Mari Pak RT. Tunggu dulu, Mas. Apa cuma kita bertiga aja nih yang nyolatin? Gak perlu nyari temen. Pak RT, kalau sudah ada yang menyolatkan jenazah seorang muslim, sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya yang tidak ikut menyolatkan. Tapi ide Pak RT bagus juga. Ada baiknya kita memberitahukan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga RT 03 RW 02 yang saya hormati, bersama ini saya update info, maaf, maksud saya mengabarkan telah mati, maaf, telah meninggal dunia tetangga kita, Bapak Ferry Wicaksono bin Sugondo. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Sekarang sudah berada di masjid, siap untuk disolatkan. Setelah itu dimakamkan. Saya atas nama keluarga meminta maaf atas segala kesalahan almarhum selama hidupnya. Ah, udah dimaafin kapan tahu, Pak RT. Apa maksudnya sih? Saya nggak paham bahasanya, Mas. Tinggal dibaca aja, Pak RT. Ya, Mas aja deh. Saya takut gagal menghayati, Mas.
Setiap manusia punya salah. Pukalnya PRT berhubung. Beruntung bagi yang dimaafkan. Merugi bagi yang tidak mendapatkan maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diingkari oleh jutaan manusia dari dahulu sampai sekarang pun tetap menjadi yang maha pengampun. Salam dari langit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makamnya udah siap kan Pak RT? Sudah. Mestinya sih sudah. Lu serius nih, gali lubangnya begini? Ntar posisi Pak Peri gimana? Ya berdirilah, mau gimana lagi? Ini baru namanya mati berdiri. Kalian tuh jadi penggali kubur tuh buat yang amanah. Berdoa saja. Mudah-mudahan kalau kalian mati itu dikubur yang benar, ditanam yang benar, bukan malah kaki kalian kebalik. Alah, kalau kita mati kan yang gali kubur teman-teman kita sendiri. Iya, mana mungkin teman-teman kita ngerjain kita? Ya enggak? Ya enggak? Yakin kalau sampean mati itu teman-teman kalian itu pada nemenin kalian. Kalau kalian semua pada mati di kampung orang lain, terus orang-orangnya itu lebih aneh lagi gimana, yo? Pak RT, rapatkan stafnya. Allah. Bapak. Masih ada yang lain, Pak? Udah mas, jangan diharapin lagi. Yaudah Pak RT, kita mulai. Yang biasa jadi imam siapa? Tadi yang ngomong ketus di speaker siapa? Dia. Yaudah mas aja. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mohon nanti malam kehadirannya di kediaman almarhum Pak Ferry untuk tahlilan. Tolong ajak warga lain untuk ikut juga. Insya Allah, Mas. Iya. Insya Allah, Mas. Untuk kurang lebihnya, saya minta maaf ya, Bu. Kalau masih banyak kekurangan. Iya, Mas. Saya juga terima kasih ya, udah banyak dibantu. Mungkin warga sini udah sangat dendam sama keluarga kami ya, Mas. Sampai-sampai gak ada satu warga pun yang mau datang tahlilan. Sabar ya, Bu. Mudah-mudahan besok ada warga yang bisa datang ke sini untuk mendoakan almarhum Pak Ferry. Iya, Mas. Pak RT, mohon bantuannya ya. Iya, insya Allah sih, Mas. Ya udah, Bu Ferry, Dek, Pak RT, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.